Calon penumpang bus tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera sudah memadati terminal bus Kalideres Jakarta Barat sejak Selasa pagi. Mereka mengaku sudah mendapat cuti dari tempat kerja untuk mudik ke kampung halaman. Mereka sengaja mudik lebih awal, selain menghindari kemacetan di hari-hari arus mudik nanti, juga mensiasati harga tiket. Karena harga tiket saat ini masih dianggap normal, belum mengikuti tarif resmi yang biasanya baru ditetapkan pemerintah mulai H-7 Lebaran. Tim Liputan Ong Suhirman melaporkan, 100 lebih bus tambahan sudah disiapkan pengelola terminal bus Kalideres guna mengantisipasi lonjakan calon pemudik yang diperkirakan terjadi di H-6 Lebaran nanti.